kalian yang ingin menjadi YouTuber, TikToker, streamer, atau semacamnya, kalian bisa menggunakan mic eksternal atau mic lav atau mic clip ini untuk memperjelas suara dari rekaman kalian. Nah, fungsi dari splitter ini untuk menggabungkan mic clip-on dan headset di HP kalian. Jadi hasil dari rekaman mic clip-on ini bisa menggunakan splitter 2-in-1. Oke, sekarang kita lihat dulu isinya. Nah, ini mic lav-nya. Dusnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan depannya ini ada keterangan 3,5 UX TikTok mic lav mikrofon. Di belakangnya ada spesifikasi dari produknya. Polar pattern 3,5 mm konektor, sensitivitasnya, frequency range-nya, output independence, standard operations-nya 4,5 volt, operation voltage-nya 1 volt sampai 10 volt DC, dan panjang dari kabelnya 9,8 feet ya teman-teman. Oke, simpan dulu. Dan di sini splitternya. Bungkusnya cuma pakai plastik clip kayak gini ya. Nah, ini splitter 2-in-1 yang gambar mic ini buat mic clip-on-nya, dan yang gambar headphone ini kita gunakan buat headsetnya nanti. Ini jacknya 3,5 mm ya teman-teman. Sekarang kita langsung coba menggunakan headphone. Kita coba tanpa splitter dulu ya teman-teman. Mic clip-on-nya atau mic lav-nya. Clip-nya ini biasa digunakan atau di clip di baju ya teman-teman. Seperti ini tinggal ditempelin aja di kerah baju atau pakaian. Jadi ini dekat ke mulut, atau bisa buat dipanjangin seperti ini. Karena ini kabelnya lumayan panjang ya, sekitar 1,5 meteran. Kita tinggal masukin aja ke jack 3,5 mm. Untuk pengetesannya kita coba menggunakan video. Kita coba tes ya. Rekam dulu. Halo, tes. Tes 1. Cek. Nah, kalau kita sudah merekam video yang tadi, kita play videonya. Ini tidak mengeluarkan suara ya teman-teman, karena jack 3,5 mm dari HP-nya ini tersambung dengan mic clip-on atau mic lav-nya. Jadi kalau mau mendengarkan hasil dari rekamannya, kita harus cabut dulu kabelnya seperti ini. Halo, tes 1. Nah, ini ada suaranya. Nah, gimana nih biar geribet cabut pasang kabel dari mic lav-nya? Kita coba pakai splitter yang tadi, fungsi dari splitter yang tadi biar tidak melepas pasang mic clip-on-nya, jadi hasil rekamannya bisa kita langsung dengarkan menggunakan headset. Kita pasang dulu splitter 2-in-1-nya seperti ini. Untuk mic lav-nya kita sambungkan di yang gambar mikrofon ini. Sekarang kita pakai headset sebelah sini. Ini headsetnya. Kita pasang sebelah sini teman-teman.
kita sekarang coba rekam lagi. Halo, cek 1 2, cek. Halo, cek. Halo. Nah, sekarang kita dengarkan hasilnya melalui headset. Halo, cek 1 2, cek. Halo. Sebentar, ini belum masuk. Agak longgar ya, teman-teman. Nah, ini udah masuk. Kalau di HP kayaknya nggak kedengeran ya. Nah, ini suaranya udah ada di headsetnya. Jadi buat kalian yang mau coba untuk menjadi YouTuber, TikToker, streamer, vlogger, dan lain-lain, bisa menggunakan cara seperti ini. Alatnya juga sangat murah. Untuk mic clip-onnya ini sekitar 10.000. Nah, yang ini sekitar 10.000. Dan untuk splitternya itu harganya sekitar 8.000. Headsetnya juga macam-macam ya, teman-teman. Ada yang 15.000, 20.000. Sudah banyak sekarang. Jadi cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton.